dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai downcasting yang kan yang sebelumnya saya membahas mengenai class casting. Apa itu downcasting? Downcasting ini yaitu casting ke subtype saat melakukan dynamic binding. Metode yang ada di subclass hanya bisa dipanggil jika objeknya di downcasting. Sebagai contoh, tambahkan metode ngebut di kelas mobil balap. Jadi di sini saya akan bikin kelas mobil balap, tes mobil dan mobil untuk ngetes ini mobil. Nah, di sini saya bikin dulu kelas, bikin package-nya dulu. Kelas pertama yaitu bikin mobil balap dulu. Nah, habis itu kita melakukan metode void show. Dan bikin menampilkan bikin kelas mobil balap hampir sama kayak sebelumnya sih, dan kemudian bawahnya kita bikin method buat manggil ngebut. Bikin bisa ngebut, bisa ngebut itu. Ini kita bikin kelas lagi, namanya kelas mobil dulu ya. Public void show. Kelas mobil. Kan ngebut ya, kita bikin lagi kelas lagi, menambahkan metode superclass agar di override di subclassnya. Jadi bikin metodenya ini ngebut. Bisa ngebut dari kelas mobil. Ini berarti kita akan melakukan extend ya, extends dari kelas mobil. Nah, seperti ini, terus secara otomatis ini nanti akan meminta untuk melakukan override. Nah, klik override. Ini bawahnya biarin gini. Gitu. Ini coba di override. Ini minta override. Nah, ini. Terus itu kita bikin namanya class test, test mobil untuk kelas utamanya. Nah, oke. Itu kita bikin
sini target mobil ini satu, terus bikin satu sama dengan new mobil balap ini, kita bikin balap di sini. Tambahkan mobil satu, mobil satu, dan lembut. Nah, ini melakukan proses downcasting seperti ini. Downcasting itu bawah di sini saya bikin public bikinnya. Tes ya mobil tes mobil ini tes mobil di sini. Nah, sini kan bisa ngebut kan? Nah di sini, sudah apabila ini saya coba ganti ya. Saya ganti ini, kita hilangkan balapnya. Apa yang terjadi di sini nanti? Di sini akan melakukan yang akan terjadi crash exception atau error. Jadi di sini di ini, crash ini. Nah, di sini. Ini kan awalnya tadi kan mobil balap dan saya ubah jadi mobil aja. Nah, kan makan muncul seperti ini outputnya gitu. Nah, atas mobil ini yaitu membuat objek bertipe mobil. Mobil. Bikin objek bertipe mobil. Nah, bikin objek kayak gini mobil dan menugaskan ke variabel mobil 1. Dan kemudian ia mencoba untuk menurunkan objek mobil ke objek mobil balap. Nah, menurunkan lagi dari mobil balap ke mobil ke objek mobil balap. Jadi di sini balap mobil. Nah, oke. Dan memanggil metode ngebut. Nah, bikin metode ini ngebut. Nah, bikin metode seperti ini ngebut. Nah, pada objek yang diturunkan. Namun ini akan menghasilkan class. Nah, akan menghasilkan kayak gini, merah ini. Dan saat runtime, karena objek yang ditetapkan oleh ke mobil satu ini bukanlah turunan dari mobil balap. Jadi mobil satu itu bukan turunan dari mobil si ini. Dan supaya downcasting ini berfungsi, maka objek yang ditetapkan ke mobil satu ini, ya objek yang ditetapkan di mobil satu ini, perlu dibuat cara turunan dari mobil balap daripada mobil ini. Ini mobil balap dengan menggantikan mobil satu ini sama dengan new mobil menjadi mobil balap. Nah, seperti ini. Sudah ya, mobil balap
yang nantinya akan menampilkan keluaran bisa ngebut dari turunan mobil balap. Nah, dia akan menampilkan ini metode ngebut di sini. Nah, ini coba ya. Nah, apa di si program ini akan menjalankan dan menampilkan bisa ngebut. Nah, ini dari ini turunan dari mobil balap. Mungkin sekian tutorial dari saya ini, semoga bermanfaat, dan besok saya akan melanjutkan tutorial yang mengenai upcasting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.